Dimulai dari Komplek TNI Pusdikajen Kodiklat Angkatan Darat Lembang, Bandung, inilah ribuan crosser dari berbagai komunitas adventure trail se-Indonesia. Mereka menjelajahi area pegunungan Tangkuban Perahu, Hutan Maribaya, serta kawasan wisata Dago Pakar yang terkenal dengan panorama alamnya. Menempuh jarak lebih dari 50 km, tak sedikit rintangan yang harus dilalui oleh para crosser. Mulai dari lebatnya pepohonan hutan, hingga jalanan bebatuan yang terjal. Rutenya ke Cibodas, Cibodas lewat Telot, ke kiri, ke Ciberem, langsung naik ke Tangkuban Perahu. Tantangannya ekstrim. Diharapkan pemerintah turut andil untuk mengembangkan kawasan wisata alam pegunungan di Jawa Barat sebagai kawasan wisata crosser di Indonesia. Adi Rianto melaporkan untuk NET.